Oke guys, balik lagi di channel gua, Wawan. Seperti biasa di video tutorial ini, gua mau buat video cara untuk menempelkan URL di Streamlabs OBS untuk live streaming di MovieMovie guys. Oke. Jadi di sini untuk live streaming di MovieMovie ya guys. Oke, kita langsung saja ke Streamlabs OBS. Kita langsung saja. Aplikasinya guys, seperti biasa ya, di video-video sebelumnya sudah ada contohnya, cuma di sini gimana sih cara mencari URL dan stream key-nya. Oke, kita langsung saja buka gear seperti biasa ke stream. Oke, mungkin yang sudah nonton video-videonya abang sebelum-sebelumnya sudah paham, sudah pasti ya. Oke, kita langsung saja ke Google. Kita buka Google, terus kita klik aja, kita ketik di MovieMovie maksudnya. Oke, kita langsung masuk di MovieMovie profesional. Jadi kalian kalau yang belum login, kalian login dulu guys. Oke, kalian login di pojok kanan ini guys. Nah ini guys. Oke, bila kamu sudah login, kamu langsung saja klik, langsung tampilannya seperti ini guys. Jadi kalau tampilannya seperti ini, kalian langsung yang di pojok kiri, kalian langsung scroll ke bawah, nanti ada tulisannya stream URL new ini guys ya. Jadi kalian langsung saja klik. Nah sudah nongol nih. Jadi kalian salin yang untuk URL servernya dulu, klik salin, terus langsung masuk ke Streamlabs OBS, langsung kalian hapus yang lama, copy. Oke, selanjutnya untuk stream key-nya kalian salin, baru langsung copy guys. Ini hapus dulu, langsung copy guys. Oke, kita langsung down saja. Kita lihat. Oke, sudah nih guys. Kalian tinggal langsung pencet go live, itu sudah bisa live langsung gini mau di akun kalian. Tapi jangan lupa kalian setting output audio video di video-videonya abang sebelum-sebelumnya, abang sudah kasih tahu caranya, jadi kalian bisa lihat ya. Oke guys, mungkin tutorialnya sampai di sini saja untuk cara menempelkan URL dan stream key di MovieMovie guys. Oke, enggak teman tahu semua gimana sih caranya, siapa tahu ada yang belum tahu, jadi kita kasih tahu guys di video tutorial ini. Oke, semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mampir di channelnya abang. Jangan lupa support terus guys. Oke, kasih like-nya dan komen, bila ada yang ditanyakan langsung saja komen di bawah, insyaallah abang balas maksudnya. Oke, next video, bye bye.